Makleng Eten. Makleng Eten. Ce es campur. Nyamni anut doyan makanan Indonesia. Tante dan sen tante. Halo, aku udah siap, udah ready anut juga. Tuh, kita udah necis banget ya. Karena kita mau ke acara ulang tahunnya Om Donald dan Tante Tineke. Nih, ada undangannya tuh. Fish, party-party. Jadi ini Om Donald yang ke 80 tahun dan Tante Tineke yang ke 75 tahun. Kita juga udah bawa kado pastinya sama kartu ucapan. Acara jam 4 sore sampai dengan malam, jam 1 malam. Jadi let's go yuk, biar sebelum ke terlambat. Kita sudah di stasiun. Cek saldo kartu dulu. Ya. Ini kita pinnya di yang Airnet guys, yang merah. Tuh. Jadi ini ada yang NS, ini yang Airnet karena kita mau ke arah Kurinthem. Jadi naik keretanya yang Airnet. Ini dia, train kita sudah datang. Tuh, kita naik yang merah. Kita udah nyampe nih di Boven Hardingveld. Kita nyebrang rel kereta dulu guys. Nah ini dia tempat acara ulang tahunnya Tante Tineke dan Om Donald di restoran Head Heart. Ternyata acaranya disambut oleh sebuah tarian dari Bali. Tari Bali. Om Donald dan Tante Tineke ini adalah orang Indonesia yang sudah lama banget tinggal di Belanda. Jadi kalau kalian lihat nih, tamu-tamunya adalah keluarga dan juga teman dari Tante Tineke dan Om Donald. Sedikit campuran-campuran Indonesia-Belanda. Selain tadi pembukaan tarian dari Bali, ini juga ada tarian lagi nih guys. Oh, dan sekarang penarinya akan mengajak Tante Tineke dan Om Donald nih untuk nari juga. Selain yang ulang tahun disuruh nari, ini penarinya juga ngajak Om Willem guys. Kemudian ini juga ada anak kecil familinya Tante Tineke, keturunan Belanda nih kalau kalian lihat. Lucu juga ya ikutan nari tarian Indonesia. Jadi menurut aku ini acara ulang tahunnya seru banget sih, ada tarian-tariannya. Acara ulang tahunnya ada di party centrum gitu, semacam aula restoran. Dan ini dia yang ulang tahun, ada Tante Tineke dan Om Donald. Ini sekarang udah waktunya makan guys, udah pada mulai ngantri makan. Kita gantian ya, biar nggak terlalu ngantri. Ini Anut abis ambil minum es teh manis dan bir tanpa alkohol. Sekarang kita mulai ngantri guys, karena beberapa sudah ambil makan. Nih, kalau kalian lihat nih, dari pandangan mata ini kayaknya nasi kuning dan lauk pauknya sudah berbaris rapi. Oke, ini dia makanan aku, nasi kuning dan ayam semur, ayam kecap, ayam pedas, serta rendang. Oke, lanjut ronde kedua, nasi putih dan ribs. Makleng Eten. Makleng Eten. Hurra. Persiapan tiup lilin nih guys dari Om Donald dan Tante Tineke ulang tahun. 1, 2.
cucu guys atau dessert. Nih aku es campur Arnold kue tart, kue ulang tahun. Es campur aku Arnold kue tart. Oke, ini acaranya sebenarnya sudah malam, sudah jam 9, tapi masih ada tarian-tarian Indonesia nih guys. Ini kalau dilihat semacam tarian Melayu, nggak tahu aku benar atau salah, mungkin kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komen ini tarian dari suku adat mana nih kira-kira. Ini Tante Day juga dansen-dansen. Ya Tante ya, dansen sambil makan kue lapis nih, kue lapis. Kalau tinggal di negara orang terus ada kesenian dari Indonesia tuh rasanya kayak kangen gitu loh. Jadi ini banyak banget yang rekam-rekam juga, nggak hanya aku. Nah ini selanjutnya apa nih? Tante Tineke sama Om Donald kembali dipanggil nih maju ke depan. Dan saatnya foto bareng. Foto bersama yang ulang tahun dan pengisi acara tari-tarian. Karena acara sudah malam, sudah sekitar jam 11, jadi acaranya lebih tenang tari-tariannya. Ini lebih ke dansa-dansa untuk yang ulang tahun ataupun yang mau ikutan dansa lainnya. Arnold juga dari tadi makan, terus ini udah jam 11 juga masih makan. Tante Den nyanyi-nyanyi. Ini Arnold lagi makan lemper guys. Yang mau ikutan dansa-dansa juga dipersilakan sebenarnya maju ke depan. Tapi kalau kita kayaknya lebih ke yang menyaksikan orang-orang yang dansa aja. Ini tuh udah malam, sudah hampir jam 12. Tapi kalau dilihat, bukannya makin sepi, malah makin meriah, makin banyak yang dansen. Karena memang acara kumpul-kumpul orang Indonesia kayak gini tuh kayak hal yang dikangenin banget gitu kalau kita tinggal di luar negeri. Masih ada snack panada. Lanjut guys, ada tari poco-poco. Kayaknya kalau acara yang ada orang Indonesianya di Belanda pasti ada tarian poco-poconya deh. Kalau di luar negeri lainnya sama nggak? Ada poco-poco juga nggak? Ini udah jam 12 masih ada snack. Cheese stick. Jadi tadi setelah banyak snack, sekarang masih snack lagi, masih cheese stick. Enak ya, leker ya, leker. Dan sekarang udah hampir jam 1 malam, acaranya sudah mau selesai. Ini ada kayak sedikit, apa ya, simbol deh kayaknya. Mau dikasih kayak simbol ke yang ulang tahun, ke Om Donald dan Tante Tineke. So, kita juga kayaknya mau siap-siap pulang karena sudah jam 1 malam. Udahan dulu videonya. Dadah!